Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengungkap alasannya menggaet sosok Rio Matsumura di bursa transfer Liga 1 2023-24. Menurut juru taktik asal Jerman itu, Rio Matsumura merupakan sosok gelandang modern yang tampil piawai. Thomas Doll memvalidasi pemain asal Jepang itu sebagai pemain yang bisa bermain cerdik dan bisa mengatur irama pertandingan. Saya pikir dia gelandang yang fantastis. Dia mencetak banyak gol dan memberikan banyak assist. Dia memiliki mobilitas yang bagus, ujar Thomas Doll. Di lapangan, dia tidak hanya mencari bola. Tapi ia pun selalu mencari pemain berikutnya. Caranya bermain itu menggambarkan sepak bola yang modern, katanya. Pelatih berusia 57 tahun itu mengatakan bahwa Rio memang sudah mencuri perhatiannya sejak musim lalu. Terbukti, kedatangan pemain kelahiran Kyoto itu murni menjadi keinginan tim kepelatihan. Thomas Doll pun berharap Rio bisa membawa kesuksesan untuk Persija Jakarta di Liga 1 yang akan datang. Sebelum membela Macan Kemayoran, Rio Matsumura membela Persis Solo dengan status pinjaman dari Bang Pathum United. Bersama Laskar Sambernyawa julukan Persis, Rio menorehan 11 gol dan 6 assist Liga 1. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!